Assalamualaikum. Salam jumpa kembali rekan-rekan fotografi Mania Nusantara. Kali ini saya mendapati servisan yaitu Canon FDN 50mm f1.4 yang dimana ini banyak sekali bibit-bibit jamurnya. Oh no. Oke, sehingga hasil fotonya itu tidak bisa jelas sekali karena ketutup sama bibit-bibit jamur. Jadi foto hasilnya tidak sesuai sama yang diharapkan. Oke, nanti kita akan eksekusi gimana cara cleaning lensa Canon FDN 50mm 1.4 dari depan sampai belakang dan juga agar fokusnya juga lebih enak, lebih smooth. Nanti kita akan eksekusi. Dan sebelum kita lanjut untuk eksekusi lebih dalam, untuk teman-teman yang suka dengan tutorial-tutorial saya, oke, dukung terus channel ini, jangan lupa agar bisa berkembang, berbagi, bermanfaat serta menambah wawasan seputar dunia fotografi. Dan juga rekan-rekan, jangan lupa untuk subscribe. Oke, loncengnya nyalain. Nah, karena dengan adanya subscribe, tentunya teman-teman se-Nusantara nih nggak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Keren-keren. Oke, juga tim editing, eksekutor, dan tim eksekusi. Wah, lihat banget dah bikin yang keren-keren buat teman-teman se-Nusantara. Oke, teman-teman, tanpa basa-basi, langsung saja kita eksekusi lensa Canon FDN 50mm 1.4 ini. Check it out. A few moments later. Oke, teman-teman, ini fokusnya kurang enak, jadi saya kasih seal dulu untuk focusingnya agar lebih smooth lagi dan lebih enak lagi diputernya. Oke, ini saya coba dulu, nanti beberapa kali puter langsung ini obatnya akan bekerja, jadi lebih langsung joss lagi. Thank you.
Oke, teman-teman, untuk seal fokus ini saya mengusahakan itu dari depan dan dari belakang agar lebih mudah menyerap obatnya. Oke, ini sudah mantap, ini fokusnya udah smooth. Oke, langsung saja kita cleaning semua optiknya, nanti teman-teman bisa melihat. Oke, untuk optik sudah selesai dan ini hasilnya sangat maksimal sekali. Tinggal kita merakit kembali part yang tadi saya copotin. Pastikan posisi mounting sudah benar. Ini saya memakai adapter dari Epleto mirrorless dan ini sudah oke, sudah berjalan dengan fungsinya. Sekarang kita akan lanjut untuk pengliningan optik-optik di bagian depannya.
pemeriksaan juga sudah selesai. Nanti teman-teman bisa lihat hasilnya, ini cukup memuaskan. Oke, nah sekarang kita akan review hasil lensa ini. Untuk teman-teman, terima kasih sudah mengikuti tutorial ini dari awal hingga akhir. Maka selesai sudah perbaikan cleaning dan focusing untuk Canon FDN 50mm f1.4 ini. Semoga tutorial ini bermanfaat dan menambah wawasan. Jangan lupa tutorial-tutorial berikutnya yang lebih menarik. Oke, teman-teman, terima kasih dan wassalam.